PT Kereta Api Indonesia Daup 2 Bandung nyayagakan kereta lodaya tambahan hiji bikin angkutan Natal turta peting tina tahun Eta ketak nambahan jumlah kereta teh di lakonan bikin nataharkan fasilitas ngajauna jumlah penumpang nalika Natal turta baganti tahun Di narongan ma puncer angkutan Natal turta peting tina tahun bakal karandapan di tanggal 22 turta 28 Desember. bulan Sammenata Turbagantina tahun Nomarsen Karcis Karta di daerah operasional Du Bandung Mimitingingaronnjat. Calon Panumpang Nutebong jumlah Nang Rojat teyeta Kareeta Malabar, Pasundan Turta Kahuripan, kawan jurusan Kajawa Timur Ngonta 100%, Timititangga 18 tepi ka24 Desember. jumlah Panumpang di akhir tahun kiwari PTKI daup 2 Bandung merong bakal ngaronjat sa persen batan tahun samemenaonta 1 juta ,100, 100 Panumpang wakil kepala daup 2 Bandung PT kereta Indonesia Hendra Wahyono nembraken pihak nages nyagaken hijji Ranggeyan Kareta lodaya bikin tambahan angkutan Natal turbagantina tahun <tosan> <tosan> uh, kita do 2 Bandung itu pastinya sama ya Jadi kita rencana operasi angkutan Natal tahun 2019 dan tahun baru 2020 itu selama 18 hari mulai tanggal 19 Desember sampai dengan 5 Januari. Nah, prediksi kita tanggal puncak itu ada di tanggal 22 dan 29 Desember ya. Ini uh, prediksi puncaknya. Kemudian untuk KA tambahannya kita hanya ada satu kereta tambahan yaitu KA Lodaya tambahan ya yang bencana. Hendra Ngembohan pihak Nanyorang Siaga Bencana di Opat Pulau Anurawan anu bencana di Jawa Barat. Eta ketak tadi seorang piken nyindekan lancar nalalampahan kareta dina usum ngeji. tigitu 452 petugas OG bakal dikepraken piken ngamanken stasiun Turtareta angku Tanata jeung Bagantina tahun Juanana Kurniawan Bandung TV.